UPT SMP Negeri 4 Tiga Raksa melaksanakan serah terima jabatan dan lepas sambut kepala sekolah. Selasa, 13 September 2022. Yang bertempat di SMP Negeri 4 Tiga Raksa, Jalan Cisereh, PT Desa Pematang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Yang mana, kepala sekolah lama DRS, Suwardi digantikan oleh kepala sekolah baru yakni oleh Heri Severianto. Pada kesempatan ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tiga Raksa yang baru, Heri Severianto mengatakan beberapa patah kata mengenai sertijab Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tiga Raksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Heri Severianto MPD yang hari ini sertijab dan lepas sambut di SMP Negeri 4 Tiga Raksa. Saya berasal tugas sebelumnya di SMP Negeri 2 Pesek. Insya Allah kedepannya saya akan memberikan lebih berwarna lagi SMP Negeri 2 Pesek, SMP Negeri 4 Tiga Raksa agar lebih maju jaya di dunia pendidikan. Artinya yang namanya sebuah rotasi adalah sebuah hal yang lumrah yang dilakukan di lingkungan dinas pendidikan. Ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, pengawas dan pembina, DRS, Catur Restianta mengatakan bahwa beliau menghadiri pelaksanaan sertijab Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tiga Raksa. Saya pengawas pembina Bus 004, nama saya Catur Restianta. Saya kebetulan dari dinas ditugaskan di Gugus 004 itu hampir 4 tahun. Nah, hari ini kita atau saya menghadiri serah terima jabatan di SMP 4 Tiga Raksa. Jadi kalau kita berbicara masalah serah terima jabatan, itu adalah hal yang lumrah, biasa. Kalau memang Permendikbud nomor 6 tahun 2018 bahwa rotasi ataupun promosi kepala sekolah itu adalah hal yang biasa, sehingga kepala sekolah harus siap sewaktu-waktu ditugaskan oleh kepala dinas untuk menempati tempat yang baru. Barangkali menurut mereka apa itu ada hal yang kurang seret atau yang dan sebagainya, itu adalah biasa, tapi tetap kita jalani saja karena justru itu adalah menjadi tantangan buat kepala sekolah. Dan inilah apa itu mutasi, terutama itu adalah untuk profesional sebagai kepala sekolah itu sendiri. Sehingga sekali lagi bahwa saya ucapkan selamat terutama di sini yang sebagai kepala sekolah Pak Suwardi yang mau menempati tugas baru itu, yakni di SMP 02 Mekarbaru. Jadi saya ucapkan selamat, dan juga Pak Heri yang dari Kresek 2 menempati di SMP 4 ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan saya, khususnya Gugus 004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Tiga Raksa DRS, Suwardi, Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Tiga Raksa yang baru Heri Severianto, Pengawas Pembina DRS, Catur Restianta, Komite Sekolah Nur Hifalah, Ketua Gugus UDI, Guru-guru SMP Negeri 2 Kresek, dan anak-anak yang dibanggakan. Dari SMP Negeri 4 Tiga Raksa, Jalan Cisereh, PT Desa Pematang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Reporter Jubir TV, Eman melaporkan.